TikToker popular yang bernama Nelisa Norazlan seringkali menjadi perhatian netizen kerana setiap videonya sering terlihat dia bersama adik tersayang, Akif, yang merupakan anak istimewa. Cara dia memberikan layanan kepada adiknya cukup membuka mata ramai orang mengenai penghargaan terhadap golongan OKU. Di dalam sebuah video dimuat naik sebelum ini, adik lelakinya tiba-tiba terkencing di dalam sebuah premis baru dalam keadaan barang yang belum habis dikemas. Bagaimanapun, tuan kedai langsung tidak marah dan begitu memahami insiden berkenaan. Meminta maaf berulang kali, Nelisa juga tidak menunggu lama dan terus membersihkan semula lantai yang sudah terkena kotoran air kencing Akif. Hari itu dia muntah kat Jonis, hari ini dia kencing dekat kedai Kak Ita. Senyum. Sorry Kak, sorry sangat-sangat. Ni nak kena lap ni, baby duduk jap. Awak kencing ya. Kedai dah lah baru, ya Allah. Sorry Kak. Ong ah? Ya Allah, semoga murah rezeki. Tak kala ramai yang memberikan pujian terhadap kesabaran Nelisa, ada pula sebuah komen negatif mempertikaikan tindakannya membawa Akif berjalan ke tempat awam. Tenang menepis stigma orang OKU patutnya duduk rumah saja. Dia percaya pendedahan terhadap dunia luar juga penting untuk insan seperti adiknya. Datang budak tu macam tu, hang sibuk juga nak bawa dia ke sana ke sini. What do you mean by macam tu? Macam mana pun adik saya, dia tetap adik saya. Pampers dia penuh, dia terkencing, itu normal lah. Sebab kita jaga orang special. Saya menjaga dia, kenapa awak pula rasa terbeban? Tak bolehlah macam tu. Sebab apa? Budak-budak macam ni, saya kena expose dekat public. Saya nak juga bagi dia rasa macam mana kehidupan dekat luar. Sebab dia bukan binatang. Saya tak tahulah kalau awak misal kata awak ni ada adik special, awak akan kurung. Tapi kalau saya tak nak. Sebab selalunya budak yang dikurung ni, yang duduk dekat rumah je ni, bila sampai masa untuk orang bawa keluar, jumpa dengan orang, dia akan tantrum. Dia takut dunia luar. Saya tahu walaupun muka saya kejam, garang, tapi saya tak sekejam tu.